Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Shadaqallahul Azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan juga mengajak kepada para jamaah Jumat semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan serius. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin, rahimakumullah. Salah satu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab mulai sejak sebelum turunnya Al-Qur'an dan sebelum diutusnya Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki satu kebiasaan yaitu melakukan perjalanan dagang. Sebagaimana diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Quraisy yaitu kebiasaan orang-orang Quraisy ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Yaitu melakukan perjalanan dagang di musim panas, di musim dingin dan juga di musim panas. Sehingga terkait dengan transaksi jual beli, maka bagi orang-orang Arab sudah sangat familiar. Dan tentunya kita tahu ketika ada transaksi jual beli, ada transaksi bisnis, maka yang dicari adalah keuntungan. Oleh karena itu, maka tidak heran tersebar beberapa ayat-ayat Al-Quran yang Allah menggunakan redaksi terkait dengan tijarah. Di antaranya bisa kita lihat dalam surah As-Saff ayat 10 Allah menyatakan dalam firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yang terjemah maknanya adalah wahai orang-orang yang beriman, apakah maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian pada satu perdagangan atau perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Lalu dijelaskan di ayat 11, ternyata yang dimaksud oleh Allah dengan tijarah tunjikum min azabin alim adalah tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya lalu berjihad di jalan Allah di sabilillah dengan amwal dan juga dengan jiwa dan raga dan juga dengan jiwa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat di ayat yang lain di surah Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ada ungkapan tijarah, bahkan di sini tijarah disifati dengan ungkapan lan tabur, yaitu
atau perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Perdagangan atau perniagaan yang tidak akan pernah rugi tidak lain adalah berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika berniaga atau transaksi bisnis dengan sesama manusia, maka masih ada potensi untuk mengalami kerugian. Maka dari itu jika kita lihat di ayat yang lain di surah At-Taubah ayat 111 sampai 112, Allah menjelaskan dengan bahasa innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli orang-orang beriman, yaitu jiwa mereka, harta mereka dibeli oleh Allah bi anna lahumul jannah, dan Allah berikan kepada mereka orang-orang beriman adalah surga. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari itu di ayat 112 jika kita lihat setidaknya ada 9 sifat orang-orang yang bahagia dunia akhirat karena ia bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat 112 di surah At-Taubah, at-taibunal 'abidunal hamidunas sa'ihunar raki'unas sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Ada 9 sifat orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat karena dia menyandarkan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yang pertama adalah at-taibun, yaitu orang-orang yang bersegera memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah al-abidun, yaitu orang-orang yang selalu mengabdi beribadah kepada Allah, baik itu ibadah secara ritual atau ibadah-ibadah mahdhah dan juga ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Lalu yang ketiga adalah al-hamidun, yaitu orang-orang yang selalu memuji Allah atas segala anugerah nikmat yang telah diberikan oleh Allah, baik dalam keadaan senang dan susah, maka mereka senantiasa tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah as-sa'ihun. As-sa'ihun memiliki makna orang-orang yang mengembara, orang-orang yang berkelana. Kalau kita artikan berkelana secara zahir, maka berkelana tersebut adalah untuk mencari rizki Allah, untuk menyebarkan agama Allah, untuk belajar agama Allah, termasuk untuk memperdalam ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam konteks belajar dan mengajar. Lalu kemudian ciri yang kelima dan keenam adalah ar-raki'un as-sajidun, yaitu orang-orang yang senantiasa rukuk dan sujud, dalam arti senantiasa mendirikan sholat. Lalu yang ketujuh dan kedelapan adalah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, yaitu orang-orang yang memiliki kepekaan sosial sehingga dia senantiasa mengajak orang lain untuk menjadi baik, bukan hanya kebaikan untuk dirinya sendiri. Lalu yang kesembilan adalah wal hafizuna li hududillah, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga dan melestarikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika 9 sifat ini senantiasa kita terapkan dalam diri kita, maka insyaallah kita termasuk orang-orang yang akan bahagia dunia dan akhirat karena menyandarkan transaksi kita dalam kehidupan kita ini hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqul wa biqaulihi yahdil muhtadun. Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alayha wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa